Selamat siang teman-teman, kita di Bandara Ahmad Yani Semarang. Ora lah, sapa ora kenal. Nih. Bandara Ahmad Yani Semarang besar saya. Cekin langsung ora iso metu. Aja dik, aja dik. Oi. Bandara Ahmad Yani Semarang. Besar saya. Karena musim liburan. Jadi kita ke keberangkatan tuh. Domestik. Rame banget yang gini. Bawa sarpol bandara nih. Tuh, kita nanti masuk dari situ, udah dicek di sana. Di sini. Woi, sentor. Masih tumpah ya, gini merata, men. Tuh, ini Semarang saiki. Urung. Nih, kita mau masuk diperiksa di pintu gerbangnya. Bentar ya. Ke Batam. Tuh JT275 ke Batam. Wah, rasa mejo ini masalahnya. Tiketnya ada di HP. Suasana di bandaranya. Wede sak iki. Pol banget gitu nih. Lapor tiket atau check-in. Jangan lupa siapin dulu. Nih, udah. Kita udah check-in. Sekarang metu meneh, bocah-bocah sik neng jopo. Nih. Jadi ceritanya kita hari ini tahun baru di pesawat Lion. Jadi sudah informasi untuk teman-teman yang Semarang. Kalau di Semarang itu kalau udah check-in mau keluar lagi gampang, pintu keluarnya
persis di sampingnya, di samping pintu masuknya. Kalau di Batam harus muter jauh, kalau di sini cuma nyamping bentar langsung bisa. Langsung menuju ke ruang tunggu. Ya, ada ruang tunggu. Nah, cantik neng sebelah nih. Lah mas. Nah. Nih kita langsung masuk. 3 orang. Di scan dulu barcode-nya di sini. Makasih, Mbak. Ini kita pintu nomor berapa, no? Oh. Terima kasih, Pak. Ini kita masuk ke ruang. Sekalian. Nah. Ini gini kabeh. Oh, jam tangan ikan pinggang HP. Ikan pinggang. Ikan pinggang HP selalu. Apit pasang ikat pinggangnya. Alamak, kalah nih pasangnya. Bu, tempatnya jalan tadi masuk gitu. Ini mainan. Mainan aja. Ini blender. Yo. Nah. Mana? Oh, okay. Kayak para pengantar kayak. Dadah. Nanti. Dadah, nanti. Please.
Oh, Semarang. Ada Beri Plus, Polo, dan Semarang. Nih, masuk ke Selasar, bandaranya Surabaya Cafe, Starbucks, dan Coklat Monggo ya ono di sini. Iya. Tuh men laku nih. Nah, wes sampai ke ruang tunggu. Dua B. Oh, kono. Nunggu kan saya. Batam wes antri. Pas buang banget waktunya.